wabarakatuh. Nama Umi Kulsum menjadi calon kuat yang akan diusung Partai Nasdem dalam Pilkada 2020. Istri Bupati Blora tersebut dinilai memiliki kapasitas yang kuat di kalangan perempuan Blora. Meski begitu, saat ditemui di acara launching, Unit Pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Blora, Umi masih belum banyak bicara terkait keinginan partainya tersebut. Ia justru menilai tidak masuk akal jika partainya mengusungnya dalam Pilkada 2020. Halo, Bu, sedikit Bu, komentar Bu. Sedikit komentar Bu, sedikit komentar. Kan sudah dijelaskan Bapak berkali-kali Bu. Belum Bu, belum. Gimana Bu? Selain istri Bupati Blora, Umi Kulsum saat ini juga tercatat sebagai kader Partai Nasdem Kabupaten Blora. Dari Blora, Ananda Oktora melaporkan.